makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi oh, bersama kami teman reality menghiburkan di nasi lemak kopi oh. Nasi lemak kopi oh, nasi lemak kopi oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan saya langsung Nasi Lemak Kopi O di TV 9. Ya, hari ini bertemankan saya Syamira Nazir dan juga saya Fakhrul Aziz Kamarudin. Apa khabar semua? Abang-abang orang kampung kita yang tengok ni kan. Orang kampung mana? Saya Pahang. Oh, Pahang. Pahang cakap macam mana? Saya Pahang cakap macam koi-koi. Oh, koi. Okey, Mira, okey. Alhamdulillah, okey. Alhamdulillah. Okay, terima kasih juga yang memilih Nasi Lemak Kopi O di TV 9. Anda juga boleh saksikan kami secara langsung di Facebook kita. Apa nama? Nasi Lemak Kopi O. Nanti boleh komen dan juga share lah, ya. Betul. Sebab hari ini macam-macam topik yang kami nak bawakan dan kongsikan kepada anda. Betul tak, Fakhrul? Betul. Fakhrul, kita tengah bersiaran ni. Janganlah main handphone. Tak, saya tadi sebelum live, saya dah post tau. Ada post sikit. Dah like belum? Saya ni tak sempat buka social media sangat ni. Awak asal tak ada, aktif juga ni. Asal tak ada orang like ni. Aduh. Lah. Ada satu komen sekejap. Sorry, tertekan like. Allah. Macam mana ni? Habis orang tak tahu lah saya tengah live ni. Fakhrul. Saya. Tenang. Fakhrul, awak ni duk cemas main social media. Semua orang like lah, orang dislike lah, orang komen ke tak komen ke. Awak tahu tak? Ini penyakit sebenarnya ni. Penyakit apa? Inilah penyakit orang panggil FOMO. Apa? HOMO? Bukan HOMO. FOMO. Oh, FOMO. Apa benda FOMO ni? Nak tahu FOMO tu apa? FOMO tu nama singkatan kepada Fear of Missing Out. Tapi apa dia tu? Okey, kalau kita nak tahu apa, kita akan bersama dengan tetamu kita hari ini. Tapi kita nak tengok apa kata rakan-rakan kita di luar sana tentang FOMO. Dia datang daripada insecure. Bazir dari segi financially lah. Takkan dia nak keep up with everything? Dia tak boleh keep up with everything. FOMO ni fear of missing out. Mesti nak kena jadi orang yang akan ikut intern juga. Tahu? Fear of, perasaan fear of missing out lah macam tu. Sebagai seorang perempuan, semestinya pernahlah mengalami FOMO ni. Okay, kawan kita tahu tapi kita tak tahu. So jadi macam bila dia tahu tu, kita mesti akan nak tahu juga walaupun dia tak nak bagi tahu. Untuk perasaan saya, FOMO dari segi pergi ke tempat-tempat yang cutian yang menarik. Macam bila kawan kita pergi, so kita macam terasa macam aku nak kena pergi juga ni. Pernah. Mesti pernah ni. Kita tengok kawan kita beli something like a trendy thing, so cerita new handbag ke apa. Kita pun macam nak beli juga. Sebenarnya FOMO ni, dia datang daripada insecure. So macam bila once you dah rasa insecure, so mesti you akan rasa FOMO ni. Untuk benda yang baik, mungkin ada bagusnya. Tapi kalau terlampau sangat, saya rasa mungkin berbazir dari segi financially lah. FOMO ni sangat good thing tau. Okay? Sebab you basically takkan you nak keep up with everything. You tak boleh keep up with everything. So pesanan I adalah, it's okay. If you have your own style, keep up with that way. Kalau you nak follow, can. But selalu banyak-banyak kali tak perlu kot. Baik, jadi itulah dia pendapat ataupun pandangan orang ramai tentang FOMO ni. FOMO. Sebenarnya Fakhrul, perkataan FOMO, istilah itu telah diperkenalkan pada tahun 2004. Yeah. Maksudnya dah 20 tahun yang lepas. Lama dah sebenarnya FOMO ni. Tapi sekarang ni jadi trend semula sebabnya peningkatan social media ni lah. Yelah, dia kalau bahasa orang kampung ni, nak senang macam ni lah. Kita takut tertinggal. Cemas. Orang tu beli motor, kita pun nak beli. Allah. Orang tu ada handphone baru, kita pun nak. Tak nak kalah lah ni. Nak poket bocor. Allah. Itulah. Kita takut kita ni tertinggal. Jadi kita hari ni nak bercerita tentang FOMO ni. Kita bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat di studio kita. Kita bersama dengan Dr. Adam Zubir, pakar kewangan. Apa khabar doktor, sihat dah? Alhamdulillah. Saya duduk dengan pakar kewangan. Kalau awak duduk dengan pakar kewangan, saya duduk dengan si cantik manis di depan saya ini juga. Malia Baby. Apa khabar Malia? Apa pengaruh social media kita? Nak panggil Malia ke ataupun istimewa NLK nak panggil Baby? Kalau panggil Baby lah, saya risau sikit lah. Baik, terima kasih bersama dengan Nasi Lemak Kopi O. So hari ni kita cerita pasal FOMO. Jadi mungkin kita nak mulakan cicat sikit lah. Kita cerita sikit lah. Macam kita tahu Malia dan juga doktor kan. Malia sendiri seorang apa pengaruh social media. Memang ada pengikut yang ramai. Apa sahaja yang dilakukan akan menjadi trend ataupun ikutan followers. Betul. Jadi macam mana Malia merasakan FOMO ni, pandangan Malia tentang FOMO? Sebenarnya FOMO ni sebab Malia daripada Gen Z kan. Okay. Okay. So saya daripada generation yang
masa tu baru smartphone baru ada. Masa tu baru guna Corby apa semua tu. So FOMO ni saya dah rasa dululah. Dah lagi awal lah. 15 tahun lepas saya dah FOMO dah. Sebab dulu kalau you ada benda yang mahal, you privilege. Okay. Tapi sekarang kalau you ada benda tu, you cool. So semua orang nak jadi cool. So FOMO dengan another generation are sangat close. Oh, maksudnya pernah mengalami lah FOMO ni? Oh, yeah, of course. Mesti pernah FOMO. Okay. Kalau dah pernah tu, rasa macam menyesal tak? Sebab masa tu mungkin masih bersekolah, masih budak lagi kan. Tak adalah menyesal, tapi dia menyusahkan mak bapak lah. Oh, sebab nak benda mahal. Sebab minta benda-benda kat mak ayah kan. So dia jadi menyusahkan. Sampai dulu main kut. Main apa tu? Dia macam buat tabung. Dia kutu, macam tabung tu. Okay. Nak beli iPhone, tu, 4G, 4S. So, sama gue tak makan, apa semua tu lah. So, macam benda-benda tu menyusahkan diri sendiri. Sebab nak guna phone-phone mahal lah. Tapi still lah tak ada sampai nak menyusahkan sampai apa. Ada usaha sendiri lah juga kan. Tapi sampai tak makan tu. Tapi cuma tu risau-risau tu, besar tu. Okay, doktor, kalau kita kata benda tu orang terjebak dalam FOMO ni, kalau dalam konteks kewangan macam mana? Dia tak cukup duit pun. Tapi tengok orang macam Malia cakap tadi kan. Betul lah. Dia boleh menyebabkan jadi stres ke macam mana? Sebab tu ada peribahasa, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan kan. Okay. And zaman sekarang ni, terutamanya zaman sekarang dalam konteks kewangan, disebabkan oleh FOMO ni, fear of missing out ni, orang, especially budak-budak muda, akan mencari jalan. Mencari jalan, dan kebanyakan daripada mereka menggunakan jalan yang kalau macam tak cukup makan tu, at least okey lah, puasa kan. Tapi ini kalau menggunakan instrumen-instrumen lain seperti BNPL, Buy Now, Pay Later, ataupun gunakan instrumen hutang. Ini akan menyebabkan masalah kewangan di masa hadapan. Sebab tu ada macam statistik yang menunjukkan disebabkan oleh FOMO and also YOLO. Disebabkan itu, ramai anak-anak muda zaman sekarang ini yang dibelenggu hutang yang banyak dan ada yang sampai bankrupt, jatuh bankrupt pun ada juga. Okay. So, saya dulu tak boleh nak faham tau benda ni. Macam mana orang-orang muda boleh jatuh bankrupt? Normally, orang tu dah besar, dah komitmen besar-besar baru jatuh bankrupt. Tapi sekarang ni kita lihat trend, orang-orang muda ni yang jatuh bankrupt ni disebabkan mereka membuat hutang untuk membeli barang-barang yang mereka tidak mampu. Buat hutang yang di luar kemampuan dia. Di luar kemampuan, yang teramat di luar kemampuan. Betul, macam tadilah Malia sendiri katakan, waktu tu masih bersekolah lagi. Sebabkan nak beli barang, itu boleh minta parents. Tapi mungkin kalau dah menginjak usia dewasa ataupun remaja ke atas, ada yang dah mula bekerja sampingan yang sanggup ikat perut untuk kumpul duit dan sebagainya. Macam mana Malia rasakan FOMO ni buatkan, adakah sebabkan social media pun mempengaruhi juga FOMO ni? Ya, sangat-sangat. Social media sangat-sangat mempengaruhilah. Sebab contoh macam dulu, social media pun tak besar sangat. Tapi bila kita tengok kawan-kawan sendiri pun kita rasa FOMO. Ini pun nampak dekat social media. Bukan orang, explore pula kan? Yes, where orang memang tunjuk macam-macam yang diorang beli dekat situ. Okay. So, pergi sana, pergi sini. So, budak-budak ni rasa macam ada orang kena beli sekarang. Kena ada benda ni sekarang. Macam dulu kita tak tahu. Bromo semua Indonesia pergi jalan-jalan, kita tak tahu. Diorang pergi sendiri kan. So, bila kita dah besar baru kita pergi. Sekarang, daripada kecil lagi, you dah pegang iPad semua. You dah boleh tengok. So, lagilah FOMO tu daripada awal dah ada. Lagilah rasa macam, kenapa aku tak pergi lagi? Macam tu. Okay. Jadi rasa nak jugalah macam mana kan? So, maksudnya tekanan ataupun trend-trend semasa tu pun mempengaruhi jugalah. Tu asyik duk FYP je. Betul. Saya orang yang bekerja pun saya sentiasa FOMO. Okay. Doktor, kalau doktor setuju pasal media sosial tu, dia akan mempengaruhi untuk kewangan kita jugalah. Of course. Sebab dulu masa zaman saya bukan Gen Z lah. Tapi nampak macam Gen Z. Nampak. Betul. Yang penting nampak Gen Z. Nampak Alpha. Zaman-zaman dulu, mula social media ni, mula kita dapat posting kan. Orang posting, tulis, menggunakan blog. Tapi lepas tu, transition kepada gambar. So, gambar tu orang dah nampak, oh lawa lah tempat ni kan. Tapi sekarang ni lagi advance. Sekarang ni semuanya video. Video tu user experience tu membuatkan orang lagi membuat-buat rasa nak benda tu. Contohnya kalau pernah tengok video FYP video makanan misalnya. Yang nampak asap wap dia tu pun nampak juga kan. Kita pun terliu kan. Rasa macam, ini kat mana auto ni? Auto lapar kan. Dah elok-elok, dah baru lepas makan, auto lapar. Sanggup pergi travel untuk dapatkan makanan tersebut. Betul. Ini makanan. Tapi kalau baju misalnya, ataupun handbag, ataupun gadget. So,
banyak sangat berpengaruh-pengaruh ataupun influencer di luar sana dalam semua niche. Kan dulu kalau niche pun mungkin dalam niche-niche contohnya artis sahaja. Tapi sekarang ni semua ada. Niche makanan ada, niche gadget ada, niche pakaian ada, kereta pun ada. So kalau FOMO semua habis lah. Kan? Duit dalam bank habis. Dia pun nak ikut satu, ada lagi 10. Ada lagi 10 pilihan. Yalah, itu maksudnya FOMO ni ada kaitan dengan kewangan lah. Sebab apa je orang beli, you nak beli. Apa orang buat, you nak buat. Even nak travel holiday pun kena keluarkan duit. Nak beli tiket kapal terbang, nak beli hotel dan sebagainya. Betul tak? Okay. So itu memang dia... gelombang FOMO, saya panggil gelombang FOMO. Gelombang FOMO ni dia memang memberi impact yang sangat-sangat besar kepada kewangan. Sebab kita tak boleh nak dapatkan sesuatu benda tu secara percuma. Betul. Especially tempat-tempat yang lawa, makanan yang sedap dan baju-baju yang lawa, semuanya memerlukan kos. Kalau macam tu kan untuk kesan jangka panjang untuk kestabilan kewangan lah. So bila semua benda dia nak FOMO ataupun dia kena skip je. Jangan tengok ke macam mana. Sebab takut ni duit habis ni. So cara paling best uninstall lah social media kan. Itu paling best lah. Okay. Tapi saya baru nak dapat satu like tadi. Uninstall terus tu. Uninstall terus. Okay. Benda ni apa yang macam saya sendiri kan. Macam apa yang isteri saya buat. Kadang-kadang isteri saya dia ada macam sensor tau. Yang mana dia rasa dia dah macam apa yang isteri saya selalu cakap, they go down the rabbit hole. Okay. Maksudnya dah mula suka sesuatu benda tu and then okay, mula scroll, mula tengok review dan baca review kan. Dan dia dah rasa tak boleh ni. So apa yang isteri saya biasanya buat, dia akan uninstall. Okay. Macam saya walaupun saya selalu buat posting dekat social media tapi saya jarang consume di social media. So macam saya, alhamdulillah, saya tak rasa saya FOMO. Alhamdulillah, doktor tak rasa doktor FOMO. Okay. Tapi ramai orang kat luar sana yang rasa FOMO. Yeah. Seperti isteri saya. Sebab tu dia uninstall. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, kena faham antara kemahuan dan kehendak. Yeah. Sebab kita nak tahu kita ni ada penyakit FOMO ataupun tidak, doktor kewangan kan. So penyakit FOMO ni apabila setiap minggu ada je package dekat rumah. Malia okey ke tu? Malia gelap. Okey ke tu Malia? Malia kerja. Malia kerja. Bila setiap minggu ada je package, maksudnya kepada orang di luar sana kan, bila then kena tanya diri sendiri, adakah saya di itu kemahuan lah tu? Itu kemahuan lah tu. Adakah saya menghadap satu penyakit FOMO? Benda-benda yang saya beli ni bukannya keperluan, tapi sebenarnya kehendak. Dan kehendak itulah yang menjadi rasanya simptom yang seseorang menghidap. Bagus. FOMO. Okey, macam doktor, okey, alhamdulillah terhindar daripada FOMO ni. Tapi yang di sebelah doktor ini, bukan di sebelah saja, mungkin penonton dan juga saya sendiri ada masalah FOMO ni. Macam Malia sendiri, macam mana Malia handle, uruskan benda ni? Yalah. Nak minimiskan FOMO ni, takkan nak melayan dia je. Nak uninstall pun artis kan? Mana uninstall? Nanti followers pun uninstall. Sider semua. Oh, benar. Baju-baju punya. I install, lepas tu nanti I rasa macam bosan lah, install balik. So itu cara manage lah? Tak jugalah, sebab Malia buat content dekat social media. So I selalu gunakan alasan macam, okay, ini untuk content. I selalu gunakan benda tu untuk content lah. Where tak bagus sangat lah sebenarnya. Tapi Malia tak FOMO when it comes to gadget, semua tu tau. Cuma Malia memang suka beli. Okay. Suka beli, tapi bukan Malia tak FOMO. Contoh, dia orang keluarkan kamera baru. Lepas tu tiba-tiba Malia dah beli dah. Sebab semua orang Malia suka beli lambat. Macam orang masa tu hype, Malia akan beli lambat. Masa tu dah tak hype. Tiba-tiba Malia dah beli lah keluar baru. Malia tak kisah. Cuma Malia tak kisah, tapi Malia rasa macam nak beli jugalah. Sebab contoh kalau kamera, boleh guna untuk kerja. Kita guna alasan untuk kerja. Tak, as long benda tu dia tidak pakai dua orang. Mampu. Malia tak guna pay later. Kalau guna pay later pun kita stres. Tak nak nampak benda tu pending kan. Tapi settle. Itu gemet kita lah kan. Tapi kalau Malia boleh kongsikan kepada adik-adik di luar sana, especially your followers kan, macam mana nak handle FOMO ni dan jangan melayang sangat FOMO ni. Okay, first thing what I buat, I tutup phone. I tak tengok dalam social media sebab there's banyak lagi benda yang boleh buat. I turun jogging ke. Okay. I work out. Touch grass. I grounding. Benda-benda tu help. Sebab lepas tu you lupa. Masa you tengok tu yang you rasa macam, naklah kan. Tapi lepas tu you dah let go, dah tak pegang phone, dah buat benda lain kat rumah. Mainkan kucing ke semua. You dah tak ingat dah.
kemahuan tu dah tak ni dah. Mm-hmm. Mungkin after malam ni you buka, you teringin balik. Okay. Right. Tapi dia punya eager, macam Maya sendiri, eager malam dah tak sekuat tadi. Okay. Mantap. Macam tadi macam, ya Allah nak sangat ni. Dia dah kurang lah. Penting benda ni. Hancur dunia ni. Yep. Lepas malam tu dah tak penting sangat dah. Okay, tu nak tanya nasihat bagus lah. Ataupun kalau tekan not interested lah. Dia sikit je. Okay, doktor sikit je. Sebagai nasihat untuk kita nak menguruskan kewangan ni untuk ukur baju di badan kita sendiri. Silakan tu. Ada tiga benda lah. Yang pertama, macam apa yang Malia, so far apa yang Malia kongsikan tadi, bagus iaitu tak menggunakan duit orang lain ataupun tak buat hutang. So kalau kita nak beli sesuatu benda tu, saya selalu nasihatkan ada satu tabung yang kita saya namakan sebagai tabung kemahuan. Di mana duit-duit yang kita letak kat situ adalah kegunaannya adalah untuk beli barang-barang kemahuan kita. So asalkan duit tu ada, kita boleh beli apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, the thing about FOMO ni is bila kita dah termasuk dalam satu mindset, kita melihat orang lain ada sesuatu benda, kita pun nak juga. Kita nak semua benda. Walaupun kadang-kadang barang itu kita dah ada dah kat rumah. So, benda ni adalah satu tabiat yang sangat-sangat bahaya. Sebab kalau tak kawal daripada awal, bila gaji seseorang itu makin lama makin meningkat, kemahuan itu makin lama makin membuat-buat. Dan benda ni akan tak terkawal sampai anda boleh terjerumus ke dalam hutang-hutang yang tak sepatutnya. Betul, tak sepatutnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kena tahu apa itu keperluan dan apa itu kemahuan. So saya bila keperluan ni, bagi saya zaman sekarang ni kita tak boleh nak nafikan kenaikan kos barang dan sebagainya. So gaji pun tak naik setimpal dengan kenaikan kos barang. So fokus kepada keperluan. Kalau kemahuan ni kena ada sense of macam apa yang Malia, saya suka apa yang Malia cakap, iaitu distraction. Contohnya melengah-lengahkan pembelian tersebut. Ini adalah satu strategi yang mana saya selalu nasihatkan kepada orang. Kalau nak beli sesuatu benda, add to cart, biar 7 hari. Biar 7 hari ya, supaya dia dah kurang. Add to cart, biar 7 hari. Kadang-kadang nafsu tu dah hilang lah. Perasaan tu, kenapa eh? Tak payah, buang lah. Jimatkan. Jangan terus beli lah. Jangan terus beli, jangan add cart terus bayar. Baik. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, Dr. Adam Zubir dan juga Malia. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Semoga ada manfaat ni untuk para penonton dan juga untuk kita-kita ni lah. Ya. Kita-kita. Saya setuju part di mana kalau rasa dah tak boleh kawal, uninstall saja. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu FOMO ni, kita lupa orang di sekeliling. Sebab tu ada kata pepatah, Fakrul. Disconnect is the new way, is the best way to reconnect. Okey, mantap. Tapi pastikan jangan lupa password. Nangis nanti. Okey, baik. Itu kita cerita pasal FOMO dan kita nak kongsi kepada anda juga. Semalam berkenaan tentang info banjir kan. Cemas, kita tengok di social media sekarang. Itu pun cemas yang lain juga. Banyak tempat yang dilanda banjir kilat. Antaranya penduduk-penduduk Taman Melawati cemas dan juga berlaku tanah runtuh. Tanah runtuh setinggi 30 meter. Satu kejadian tanah runtuh dilaporkan berlaku di kawasan Lereng Bukit, Jalan E6, Taman Melawati. Ya, betul. Dan di mana kru Nasi Lemak Kopi O dan juga Kila, pengacara Nasi Lemak Kopi O pun sempat membuat tinjauan dan juga mengagihkan nasi lemak pada mangsa-mangsa yang terlibat di sanalah. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana update perkembangan semasa kejadian, jom kita saksikan. Ketika rakaman dibuat, saya Kila kini berada di salah sebuah Dewan Serbaguna Komuniti Jalan E5 di mana menjadi penempatan bagi mangsa-mangsa tanah runtuh yang berlaku di kediaman Lereng Bukit di Jalan E6 Taman Melawati akibat hujan lebat pada pagi Selasa. Jadi Kila kini berada di salah satu tempat di mana mangsa-mangsa telah pun ditempatkan sebentar tadi. Jadi kita nak tanya lebih lanjut bagaimanakah keadaan mereka dan mungkin apakah yang dilakukan ketika kejadian itu berlaku petang tadi. Jadi jom kita masuk dekat dalam, kita tanya lebih lanjut kepada mangsa-mangsa. Jadi baik, kini Kila bersama dengan salah seorang dan juga salah satu keluarga yang merupakan mangsa kejadian tragedi tanah runtuh pada hari ini. Jadi kita bersama dengan Encik Tajul Arifin dan juga isterinya Puan Syamsiah. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton Nasi Lemak Kopi O bagaimana keadaan ketika mengetahui kejadian itu berlaku tadi siang. Okey, baiklah. Sebenarnya pada waktu kejadian saya berada di pejabat. Jadi tiba-tiba saya menerima panggilan daripada isteri saya. Dia mengatakan ada kejadian itu tanah runtuh di depan rumah. Jadi masa itu dia minta saya balik ke rumah
untuk ambil anak dekat sekolah, ya, sebab kereta yang ada dekat rumah tak boleh keluar, jalan dah udah di blok di pokok-pokok yang jatuh sekali, ya. Jadi sekarang kita bersama dengan salah seorang mangsa juga yang katanya kereta beliau turut terjadi sesuatu ketika kejadian itu berlaku petang tadi. Mungkin kita boleh bersama dengan Puan. Puan mungkin boleh perkenalkan diri Puan dulu. Saya Hasna. Siang tadi pagi lah kan. Yeah. Saya kat dalam rumah, so kita tutup pintu lah sebab biasa sebab hujan kan. So takut bising-bising, tapi tak ada apa-apa. Tak dengar apa bunyi yang kat luar tu. Dan jiran telefon, dia kata, "Kak, tengok kat luar macam ada tanah runtuh." Saya pun buka pintu, tengok. Lepas tu terbayang kereta sebab saya parking kereta tu parking kat tepi lereng tu. Lepas tu pergilah tengok, tapi masa tu dah runtuh banyak dan dia punya selok tu dah tinggi kan. So saya try reverse, lepas tu bila dah reverse tu dia dah start. So dah tak boleh nak ni. Lepas tu minta tolong jiran tolong, so dia cuba-cuba boleh je kan. Ha, so buat keluar lah. Alright, thank you Puan. Terima kasih atas masa yang telah pun diluangkan. Kerana sebentar sajalah kita nak bersama dengan mangsa yang seterusnya. Kita bersama dengan salah sebuah keluarga. Mungkin boleh perkenalkan dulu nama dan apa yang terjadi tadi tu, berada di mana, mungkin keadaan yang bagaimana. Okay, so nama saya Jason. So waktu berlaku itu tanah runtuh, I'm actually working from home. So I waktu I sedang kerja kat rumah, I tak perasan apa-apa bunyi bunyi kuat ke apa. Tapi tiba-tiba ada itu polis, dia orang datang minta I untuk keluar dan minta I punya isi details. So I pun hairan apa berlaku, dan waktu I sudah bagi itu details, waktu I keluar baru perasan dia orang ada itu tanah runtuh. Dan kita orang pergi atas naik dan check itu sama ada orang ada apa-apa kemalangan ke, tapi nasib baik tak ada apa-apa. Dan kita balik pack up semua dan kita semua meet kat sini. Itu dia sedikit sebanyak perkongsian daripada keluarga mangsa yang terlibat dengan tragedi tanah runtuh sebentar saja tadi. Jadi terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada mangsa-mangsa atas masa yang diluangkan. Kami di Nasi Mak Kopi O sentiasa mendoakan yang terbaik pada mangsa-mangsa. Semoga segalanya dipermudahkan segala urusan dan kejadian ini dapat diselesaikan dengan jayanya bersama dengan pihak berkuasa. Jadi baik, kepada penonton-penonton, kita sebenarnya nak agihkan sempena wakil daripada Nasi Lemak Kopi O, kita nak agihkan nasi lemak juga kepada mangsa-mangsa. Kalau boleh tengok dekat sini, kita ada beberapa buah kemah yang disediakan. Katanya satu kemah ini akan ditempatkan satu buah keluarga. Jadi kalau kita boleh kira dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga 7. Dan di sebelah kiri ini adalah orang-orang penting yang menjayakan dan juga menjaga mangsa-mangsa tanah runtuh yang terlibat sebentar saja tadi. Dan kalau kita boleh lihat, keluarga-keluarga mangsa pun sedang beristirahat dan mengambil ruang dan masa masing-masing. Jadi sambil-sambil itu kita boleh agihkan nasi lemak kepada mereka. Nasi lemak kopi o. Nasi lemak kopi o. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami berdua. Macam apa ni? Nasi lemak kopi. Tapi kejap lagi kita nak bertiga pula ni. Ada bertiga? Ada bertiga. Okey, dah bertiga dah sekarang. Jadi kita bersama dengan tetamu kita. Banyak topik kita nak cerita. Kita bersama dengan ini dengan Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, pengurusi Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor makin tinggi ya. Doktor pantai kau. Okey Doktor, kita nak cerita tentang topik kita ni, fikiran insan beragama. Maksudnya akhirat punya mindset lah. Sebab macam tadi borak dengan Mira kan, dia kata macam mana kita nak yakin lah kalau kita memberi tu, kita akan dapat balik. Akan dapat balik, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. So sebab logik akal kita kalau bagi ni habis, berkurang lah. Berkurang. So macam mana Doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan kerahmatan dan kasih sayangnya semoga kita tergolong dalam golongan orang yang beruntung, insyaAllah. Amin. Bila kita sebut fikiran orang yang beragama ni, kita kena faham bahawa fikiran ni perlu diperbetulkan. Dalam diri manusia ni kan, ataupun sistem manusia ni, kita ada tiga bentuk makanan yang perlu diberikan. Yang pertama, makanan yang macam yang kita makanlah pagi-pagi, nasi lemak, kopi O tu kan. Kita makan. Itu adalah untuk tubuh badan kita. Sistem
tubuh badan kita untuk kesihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tak boleh nafikan dalam diri kita ni ada roh. Dan makanan untuk roh itu, dia adalah dengan keimanan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Sekiranya kita tidak memberi makanan, maka roh kita akan jadi lemah. Iman kita tidak akan jadi seperti mana iman para sahabat. Sebab tu itu makanan yang perlu, zikir untuk menenangkan jiwa, menenangkan hati. Yang ketiga, kata para alim ulama, seperti mana Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan, yang ketiga ni adalah makanan untuk akal fikiran. Akal fikiran ni, makanan dia adalah ilmu. Sebab tu kita kena sediakan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang berguna. Konten-konten yang kita nak sediakan adalah konten-konten yang memberikan kebaikan kepada orang ramai, kepada diri kita. Dan yang menjadi isunya adalah sekarang ni, kepercayaan kita itu, adakah kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah ataupun tidak. Sebab tu kalau kita nak tahu, kita tengok Asmaul Husna. Di nama, di dalam nama Allah tu ada 99 nama. Kalau kita betul-betul pegang, kita tengok ada Ar-Razzaq. Dialah yang memberikan, dialah yang mengurniakan, dialah padanya rezeki. Jadi di situlah penilaian kefahaman kita daripada ilmu tadi, daripada rohani tadi. Maka sekiranya ini solid, insyaAllah dunia dan akhirat kita akan hebat. Masya-Allah. Dia kena kenyang, dia kena kenyang dua-dua. Okey, insya-Allah. Dan ustaz, ustaz Dr. Hadi juga merupakan pengerusi pertubuhan Akademi Al-Bayan. Dan kita tahulah Akademi Al-Bayan macam-macam yang dilakukan, terutama sekali untuk mualaf. Kan, kalau sekarang ni kalau boleh kongsikan apakah hasratnya untuk Akademi Al-Bayan, terutama sekali dalam konteks pendidikan anak-anak mualaf ni? Alhamdulillah, kita pertubuhan Akademi Al-Bayan ni seperti mana NGO-NGO yang cukup banyak dan alhamdulillah pihak kerajaan, pihak swasta ni bergabung untuk melahirkan masyarakat yang terbaik. Jadi pertubuhan Akademi Al-Bayan ini ingin membangunkan sebuah komplek tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dan yang terbesar di Asia Tenggara. Tujuannya adalah apa? Kita nak mendidik masyarakat, bukan sahaja orang Islam, bahkan orang yang belum beragama Islam, belum menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kepada mereka kefahaman supaya mereka faham tentang Islam itu sendiri. Dan apabila mereka faham, dia ada dua keadaan. Satu, dia menerima hidayah daripada Allah. Yang kedua adalah dia faham sendiri toleransi antara sesama kita. Sebab tu kerja-kerja pembinaan ini kita sedang giat di menjalankan, kita sedang usahakan. Dan target kita seperti mana yang tuan-tuan, puan-puan boleh saksikan, insya-Allah tahun hadapan bulan 7 dengan izin Allah, insyaAllah dia akan siap untuk fasa yang pertama. Lepas tu target kita adalah nak melahirkan para da'i mu'alaf ini. Ini tugas yang bukan mudah, tetapi ini merupakan salah satu daripada tugas yang diperjuangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ajak dia masuk Islam lepas tinggal gitu je kan. So kita nak mendidik dia. Okey, jadi kalau dapat kita saksikan, ni adalah fasa ke berapa, doktor? Ini fasa yang pertama. Kita ada ruang untuk dewan solat, dan yang uniknya di sini, kalau kita tengok pembinaan ini menggabungkan tiga budaya yang besar. Dinamakan masjid tiga budaya, tiga pintu. Mungkin rumah kita pun tiga pintu juga. Tapi yang bezanya, pintu depan tu adalah budaya Melayu, pintu belah kanan budaya Cina, pintu belah kiri budaya India. Falsafahnya, bila mereka masuk, apapun budaya kamu, apapun bangsa kamu, apapun bahasa kamu, bila kamu masuk dalam ruangan solat tu, kamu akan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu agama, itulah tagline kita, satu agama pelbagai bangsa. Baik. Okey, kalau mungkin penonton bertanya kan, untuk sekarang ni banyak isu juga tentang kelulusan untuk kita kata apa, nak mendapatkan sumbangan. Kalau macam Akademi Al-Bayan sendirilah, kalau mungkin kita bagi tahu kepada para penonton kita, silakan. Alhamdulillah, kita memang bekerjasama dengan pihak badan berautoriti, khususnya di negeri Melaka. Kita telah berjumpa, yang pertamanya Ketua Menteri Melaka, Kerajaan Negeri Melaka telah memberikan sokongan, surat sokongan penuh kepada pertubuhan Akademi Al-Bayan bagi melahirkan para da'i mu'alaf. Itu yang pertamanya. Yang kedua, kita berjumpa dengan Majlis Agama Islam Melaka. Setiap 6 bulan, subhanallah, di negeri Melaka ni, setiap 6 bulan mereka akan semak.
Kita kena hantar report. Maknanya mereka akan audit, mereka akan tengok, kemudian barulah surat kelulusan seterusnya diberikan. Setiap 6 bulan dia akan bagi. Kena update lah. Kena update kepada. Betul. Itu Majlis Agama Islam Melaka. Kemudian kita juga bangunan yang sedang kita bina ni, kita bukan bina saja. Kita masuk ke Majlis Pembandaran Alor Gajah. Dan baru ni saya telah berjumpa dengan YDP sendiri. Alhamdulillah YDP memberikan sokongan dan kita pun telah mendapat kelulusan untuk kerja-kerja tanah dan pembangunan. Jadi keseluruhannya apa yang terkandung dalam undang-undang, insya-Allah kami usaha untuk buat sebaik mungkin. Alhamdulillah. Baik, tadi kita dah tengok dah fasa 1, insya-Allah dengan izinnya bulan 7 akan berjalan nanti kan. Bagaimana kalau ada yang berminat untuk menjadi sama-sama membangunkan usaha ini? InsyaAllah kita mengajak kepada ibu-ibu, ayah-ayah untuk yang pertamanya untuk doakan, kemudian sampaikan kepada kawan-kawan yang mungkin baru dengar. Dan bagi mereka yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut, boleh layari website kita www.academyalbayan.com. Jadi mereka boleh pergi dekat sana, ada maklumat-maklumat. Antara maklumat yang kami nak cuba sampaikan adalah beli tanah dan wakafkan. Okay. Jadi kita dekat situ kita kena ada beberapa komponen yang perlu kita sediakan. Jadi dengan satu kaki persegi RM100 untuk pembelian tanah dan pembangunan sekali. Okay. Dan ini merupakan saham yang sangat panjang yang akan berkekalan sehingga dunia dan akhirat. Jadi kita nak insya-Allah pembangunan ini dijalankan dengan teliti, kemudian kita nak dengan baik. Sebab tu kita pun membuka peluang seluas-luasnya untuk buat pembangunan RM350 untuk pembangunan untuk fasa yang pertama ni. Ini semuanya insya-Allah kita akan tunjukkan dalam website kita ataupun boleh tengok ke nombor akaun yang tertera. Betul. Boleh pergi ke bank, mungkin ada yang tak biasa untuk pergi ke website ataupun QR code, maka boleh pergi ke bank ataupun minta anak-anak untuk nak bank-in. Betul. Sama ada sedekah subuh, kadang mereka simpan, baru ni saya dapat duit dalam tabung. Betul. Semuanya duit shilling. Subhanallah, ada seorang pakcik dia datang, pakcik ni mampu duit shilling, kata alhamdulillah. Ini merupakan semangat untuk berdakwah di jalan Allah. Jadi boleh pergi ke website kita, boleh pergi ke nombor akaun ataupun boleh datang sendiri ke tapak untuk untuk bertemu dengan kita punya staff lah, dan untuk kita menjelaskan apa yang ada pada pertubuhan Akademi Al-Bayan. Dan insya-Allah kita doakan semoga setiap apa yang diberikan Allah akan gantikan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Allahumma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Allah, apa yang kita infakkan Allah Taala akan ganti. Baik, kita doakan semoga Akademi Al-Bayan terus sukses, insya-Allah. Semoga dapat direalisasikan impiannya. Dan anda boleh pergi tengok sini ke Ustaz? Betul, boleh. Boleh pergi tengok kat mana dia punya alamat tu? Dia dekat Kampung Pego, Alor Gajah. Dia mudah saja memang kalau pergi ke Alor Gajah tu, cari Kampung Pego tu memang dekat Pekan tu. Ada. Jadi insya-Allah akan jumpa, ataupun boleh pergi ke Google tu, dia tengok dia ada lah location. Location yang ada kan, insya-Allah. Baik, dari situ kan. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Nur Muhammad Adi Zahalan, Pengerusi Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Masih Ustaz Sama, insya-Allah. Insya-Allah nanti kita doakan sukses. Betul. Semoga terus berjaya, insya-Allah. Okey. Baik, kita nak berehat seketika. Selepas ni kita ada banyak lagi topik yang kita nak ceritakan. Betul. Tapi kita nak war-warakan terlebih dahulu kepada anda tentang aplikasi waktu solat Malaysia. Jadi yang itu dah datang dah di kat sini. Kita dah cerita dah aplikasi yang sangat baik ni, anda boleh Google di download di Google Play ataupun di App Store secara percuma saja. Aplikasi ini telah ditambah baik untuk semua. Semoga kita dapat memanfaatkan aplikasi ini di dalam kehidupan seharian kita. Banyak macam-macam kita boleh dapat manfaat waktu solat, ada arah kiblat, wirid zikir, semua ada azan, ada tinggal nak download nak buat je. Satu inisiatif yang terbaiklah. Okay. Jadi tak ada alasan lagi. InsyaAllah. Okey, baik. Kita nak berhenti beras ketika. Kita akan kembali semula selepas ini hanya dalam Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Cukupkan tidur lah. Selain itu, boleh juga untuk kita ambil angin. Okey, macam saya, selalu saya pergi office. Dulu saya naik lift je, ada tingkat 2. Jadi sekarang ni saya try naik tangga. Saya makan suplemen tambahan lah, macam vitamin C. Kalau
saya untuk makanan tambahan tu penting lah. Contohnya kalau macam saya, saya consume vitamin. Bagi saya penting, saya pun ada ambil sebabnya macam saya jenis yang tak makan sayur tau. Saya rasa penting suplemen tambahan ni macam vitamin C sebab saya student, pergi kelas. So, boleh tambahkan tenaga. Kita perlu lagi lah, contohnya ambil vitamin. Sebab sekarang ni kita boleh tengok cuaca pun tak menentu, kadang hujan, kadang panas kan. Masa sekarang ni penting juga. Tak semestinya waktu COVID tu je kita kena makan. Sekarang ni pun macam-macam penyakit juga boleh dapat. Sekarang ni bukannya ada penyakit COVID je. Banyak lagi penyakit lain and boleh cegah melalui suplemen tambahan tu je. Baik, kembali dalam Nasi Lemak Kopi O Fakrul. Yeah. Tadi ada Malia Baby bersama dengan kita. Yeah. Malia tu sebenarnya involve sekali dengan satu program dalam Cool 101 iaitu Gen Yang Real. Oh. Malia ni dia mewakili Gen Z. Katanya menang. Menang eh? Menang. Gen Z eh? Tapi kita nak tahulah juga apa sebenarnya Gen Yang Real ni. Okay? Gen Yang Real merupakan satu program di mana menentukan generasi manakah yang paling hebat. Setiap generasi telah pun berentap dan menunjukkan kehebatan masing-masing. Generasi manakah yang akan membawa wang tunai bernilai RM4,000 serta pakej percutian. Nak tahu? Tonton di YouTube Cool 101 sekarang. Okey, ada segala jenis gen tu. Aduh. Ada Gen Y, ada Gen Z. Partner apa? Gen apa? Gen A lah. Alpha. 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 Okey, anda boleh support. Okey, baik. Itu kita cerita tentang trend juga. Dan ini pun trend juga ni. Trend tentang makanan. Mudah lagi sedap. Tadi kita tengok buat sport kan, rakan-rakan kita dia kata kena ambil vitamin sebab dia tak makan sayur dan sebagainya. Okay. Tapi ada orang tak lalu sayur nak basuh macam mana? Mm-mm. Tapi vitamin perlu. So hari ni kita nak bersama dengan tetamu-tamu kita dari Omfa. Jadi kita nak bercerita bersama dengan tetamu kita di studio kita, Ong Lin Hu, pengasas dan ketua pegawai eksekutif. Apa khabar? Baik, khabar baik. Baik, dan juga Jason Lau, ketua pegawai operasi. Ada kena-mengena dengan Andy Lau? Tak ada. Sikit lah. Okay, thank you very much bersama dengan kami di Nasi Lemak Kopi. Hari ini kita cerita tentang berada di atas meja ni adalah Omfa Sprinkler C, vitamin C lah. Okay, jadi mungkin boleh ceritakan sikit tentang produk Omfa Vitamin C ni. Okey, ini Omfa Sprinkle C Vitamin C. Ini untuk orang dewasa. Jadi budak-budak yang sembilan umur pun boleh makan. Perisa ini ialah Blood Orange. Blood Orange ialah sejenis perisa yang sangat terkenal di Eropah. Okay. Dia satu jenis orange. Dan ini ialah Omfa Kids Sprinkle C. Oh, comel. Kami guna jiraf inilah. Lebih menarik kan. Bila kanak-kanak tengok, mereka mesti ingat, saya mau makan. Kalau guna lion, dia takut. Comel juga. Betul. So, So, ini produk, dia guna perisa semula jadi, warna semula jadi, vegan, bebas laktosa, bebas gluten dan tak ada gula tambahan. Oh, jadi penting tu. Yes, memang penting. Seawal usia berapa boleh makan untuk kanak-kanak ni? Dari 1 tahun ke atas. Kalau 1 tahun guna letak atas sudu dan suap mereka sikit-sikit. Kalau 2 tahun boleh ibu bapa boleh bagi mereka makan. Kalau 3 tahun mereka sudah tahu tuan sendiri. Okey, alright. Baik, dan untuk ialah kita tahu produk Omfa ni saya yakin sesuai dimakan oleh semua peringkat usia, baik lelaki, wanita maupun kanak-kanak. Jadi macam ada yang bertanya juga untuk status halalnya bagaimana? Okey. Jadi produk kami disahkan halal oleh Halal Quality Control dari negara Belanda. Okey, mungkin mengapa Belanda kan? Produk kami dibuat di Jerman. Okey. Jadi Halal Quality Control ni diiktirafkan oleh JAKIM. Okey. Jadi so, boleh makan tanpa was-was lah Fakrul. Ya, betul. Itu ada sijilnya dan sebagainya. Anda boleh saksikan juga. So, sebab dia produk ni adalah keluaran Jerman Keluaran Jerman. Berarti buatan Jerman. Jadi mereka untuk mudahan dan senang lah kita boleh rasa kan. Betul. Okey. Jadi dia punya packaging dia banyak dalam bentuk sachet Sachet kan. Senang macam ni kan. Yes. Sachet. Jadi dia tak payah guna air. Minum macam tu je. Tak payah. Jadi nak buka pun senang. Okey. Cuma di garis ini, koyakkan macam ini saja. Lepas tu tuang ke dalam mulut.
Orang tua demo lah. Okey, tak payah bancuh air. Tak payah bancuh air. Dan ini memang tak larut dalam air. Packaging ini memang mudah dibawa ke mana-mana. Untuk melancong, seperti mengajar haji atau umrah. Okey. Senang untuk dibawa. Okay. Dalam beg kecil, letak dalam poket, beg kecil, mana-mana pun boleh. Banyak senang. Ya, jadi di pesawat juga boleh makan tanpa air. Tak payah tanya itu pesawat kan, ambil air minum ke. Kalau dalam flight kan, kalau air tak boleh, tak ada buat masuk. Dalam kan. Tapi senang dalam poket je. Yes, memang senang. Dan ada satu kelebihan ialah. Okey, ini kami juga recommend untuk makan dengan yogurt. Kalau nak tambah vitamin C, okay, kita letak yogurt, boleh koyakkan sini. Lepas tu letak atas yogurt. Oh, ni antara cara yang sangat saja. Putih kan? Yes. Ini bukan gula tau. Putih ah, vitamin C. Ini vitamin C. Lepas tu boleh makan macam ini. Oh, jadi tapi yogurt, yogurt tu yogurt biasalah. Ya. Ya, dia tambah perasa juga tu yogurt. Okey. Kalau untuk vitamin C tadi rasa dia macam mana? Mungkin ada yang fikir mesti masam ni. Yang macam mana rasanya? Ya, kami memang buat banyak R&D untuk balancekan masam dan masing. Jadi bila makan tak akan rasa masam. Okey. Ya, dia rasa manis sikit. Okey, baik. Yeah. Kalau Mr. Jason lah, pastinya ada promosi menarik untuk penonton NKO pada hari ini kan. Mesti ada. Promosi sebab promosi menarik, kita tengok packaging pun dah menarik ni. Apa promosi hari ni? Hari ni okey. Para penonton di rumah boleh menjadi ahli OMFA di Shopee. Okey, di Shopee. Okey, melalui QR code yang akan dipaparkan di televisyen lah. Okey. Jadi kita akan mengadakan promosi-promosi dan diskaun dari masa ke semasa untuk semua ahli OMFA kat Shopee. Okey, boleh scan QR ni. Boleh scan QR kan? Perlu dia terus link ke Shopee kan? Ya, betul. Jadi ahli. So adalah apa ni yang agak ahli tu, benefit mesti ada ahli kan? Ya, mesti ada. Jadi bila join ada voucher eksklusif juga, ada points kami bagi free points untuk start mereka as a member. Okey. Jadi member ada 3 tahap juga. Member biasa, member silver dan member platinum. Ada member kan? Yes, dia ada dia punya stage dia. Yes. Okey. Baik, kita cerita pasal packaging ni lagilah. Kenapa pilih dari sudut color macam mana? Color. Okay. Biasa kalau ke vitamin C, kalau produk luar dia semua nak oranye je. Ataupun dia putih je. Kalau macam Umfaz ni macam mana? Saya tertarik yang tu. Ini kan? Betul. Okay. Comel betul. Itu kepala zirafah. Ya, ini kepala zirafah, ini kepala maskot kami. Okay. Maskot kami panggil Gabby. Gabby the giraffe. Okay. Ya, jadi ini kami mereka khas untuk dijual di pasaraya dan kedai sebab neka. Jadi ini ada 3 stick dalam satu pack. Kami reka ini untuk menarik perhatian kanak-kanak. Kerana kanak-kanak biasa mereka tertarik dengan gula-gula atau snack yang tak berapa begitu sehat. Jadi kami bagi alternatif yang lebih sehat untuk ibu bapa. Jadi bila kanak-kanak pergi shopping dengan ibu bapa, kanak-kanak akan tertarik ini dan kanak-kanak akan minta bapa boleh beli untuk saya tak? Kalau dia nak candy, bagi ni lah. Yes. Lagi bagus. Yeah. Sihat kan? Lagi bagus. Yang tu memang sugar. Kan? Bolehlah awak nanti. Boleh. Saya yang teringin. Kan? Jirau tu. Macam apa? Gabby the Jirau. Gabby the Jirau. Okay. Umfaz ada buat apa-apa CSR punya program? Ada. Kita telah menaja banyak acara larian di Lembah Kelang dan di Seremban. Contohnya Terry Fox Run yang dianjurkan oleh Cancer Research Malaysia. Okay. Selain itu, kita juga ada menganjurkan banyak sesi-sesi Little Nutritionist. Ini adalah untuk kanak-kanak dari umur 4 hingga 9 tahun. Mengajar tentang kepentingan
vitamin. Okey, yeah. Baiklah. Yeah. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Mr. Ong Lin Hu, pengasas dan ketua pegawai eksekutif, dan juga Mr. Jensen Lau, ketua pegawai operasi. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang promosi yang menarik ini. Pastikan kita kena sihat. Makan vitamin C daripada Ofa. Baik, okay. Sebab pasal usahawan, kita juga nak ajak semua usahawan usahawan di luar sana. Jom sama kami di NLKU. Macam Omfa ni, Omnia. Ini Omnia. Macam Dewa ni. Untuk kita sama-sama nak bantu tingkatkan jenama dan produk kita sendirilah. Jadi dengan harga RM5,000 sahaja, anda boleh muncul di TV. Untuk berlanjut anda boleh scan saja di QR dan kami akan menghubungi anda segera. Wah, okay, kau sekarang. Masuk TV, masuk TV. Masuk TV ni. Boleh temu bual dengan Fakrul ni. Ya, saya kena masuk kerak, saya kena bayar RM5,000. Okay. Baik, kita nak berhenti berat seketika. Kita kembali semula selepas ini hanya dalam Nasi Lemak Kopi O. Yes, masih lagi bersama kami dalam Nasi Lemak Kopi Odi TV 9. Okey, di set kita ni dah bertambah sofa. Ya. Sebab apa, bukan kita berdua saja. Kita ditemani dengan kawan-kawan kita Pasal kucing. Patutnya pagi tadi kita nak cerita topik lain tau. Lepas tu? Tentang tip kesihatan. Tapi dengar cerita, ada salah seekor ni dia keluar. Allah. Daripada sangkar. Siapa tahu buka sangkar, dia lari, kucing ni hilang. So, kita tukar cerita. Jadi kita nak bersama, tapi tetamu masih sama. Kita bersama dengan Dr. Azliza Ahmad, Dr. Veteriner. Apa khabar, Dr.? Sihat, alhamdulillah. Sihat, Dr.? Ya, sihat sangat. Boleh ke Seremban? Lah, kat Seremban. Seremban, So, kita cakap campur lah. Campur. Baik, tadi Pak Kru cakap, ada seekor kucing yang Dr. bawakan ni terlepas dari sangkar. Betul. Kita nak ceritalah, kalau lah kucing-kucing macam ni, kalau lah tuan dia kan, bawa pusing petang-petang, raun taman ke apa, macam mana tips penjagaan kucing ni, supaya apa dia... Kalau terlepas macam mana? Itu dia nak cerita. Adakah pentingnya pakai apa orang panggil harness kan? Harness tu. Okey, dia sebenarnya terlebih pula cakap. Tak apa. Boleh terjemahkan. Okey, sebenarnya kucing ni bergantung sebab bukan semua boleh pakai harness, bukan semua yang boleh lepas ataupun mungkin ada setengah tu akan masuk dalam cage lah, macam ni pet carrier lah. So kalau harness tu, kalau macam contohlah kucing tu sopan santun, lemah lembut dan berbudi bahasa, yang tu tak ada masalah. Sebab apa? Kita takut ketika di luar sana mungkin berjumpa dengan orang lain ataupun kucing lain, takut dia jadi agresif. Kalau yang macam tu kita galakkan pakai pet carrier lah. Tapi kalau macam kucing tu tenang ataupun dia bukan yang jenis agresif, untuk pakai harness tu mungkin boleh. Tapi kita tak galakkan yang harness direct dekat leher, yang jenis yang masuk dekat badan. Okey, yang dekat badan tu. Itu kucing, sebab dia tak akan menyakitkan. Faham. Ya, jadi kalau sebut macam tu, biasanya kucing ni dia, maka dah sebut dia perak lah kan. Perak. Dia takut sikit. Kalau, perak tu tak tahu. Perak tu dia, apa doktor? Perak tu macam kalau tengok sesuatu yang cantik ke yang baru ke, dia terkejut. Excited. Macam tengok Mira. Okey. Kalau kucing dia bawa ke tempat-tempat baru ni, apa kita kena buat, doktor? Okey. Sebenarnya kalau bertukar tempat, sebenarnya kucing ni adalah haiwan rutin. Maksudnya kalau macam dia suka duduk dekat situ, dia duduk dekat situ. Tapi bila kita berubah tempat environment, satu, dia akan menyebabkan kucing stres lah. Kalau kucing stres, dia tak nak makan. Mungkin juga tak nak minum ataupun dia akan duduk di hujung-hujung macam tu. Okey, tu yang satulah. Nombor dua, ada setengah kucing tu bila berubahnya tempat, dia akan takut ataupun terkejut. Ada setengah tu pengalaman saya lah. Saya bawa balik kucing baru masuk rumah saya. Lepas tu kucing tu lari. Kucing tu lari. Kita dah tutup pintu tapi dia lari ikut tingkap yang lubang kecil tu. Terlepas lah nak kejar sebab dia first time datang. Dia pula jenis yang bukan yang jenis manja. Memang tak sempat nak kejar lah. So itu antara risiko dia lah. And then nombor tiga, kalau tu adalah dia boleh macam tadi yang kita kata perak kan. Mungkin dia akan pergi apa tu, bau-bau ataupun dia akan pergi cari tempat, ataupun nanti dia tersembunyi, nanti kita cari tak jumpa. Macam si cinta tu. Cinta. Cinta. Jangan takut sangat eh. Dia takut tu kan. Okey. Yang terlepas pagi tadi yang mana? Cinta dia. Jenuh mengejar cinta. Dia tak kejar, dia menyembunyi. Sembunyi kan? Okey, baik. Itu tentang kucing. Macam kita tahu, kucing ni dia sebenarnya Fakrul, dia boleh mark apa teritori dia kan. Betul. Dia boleh tahu ni tempat dia ke bukan tempat dia ke. Jadi macam kalau lah tuan-tuan ni nak owner kepada kucing ni nak bawa pusing, kawasan mana yang sesuai? Okey, dia ialah kalau duduk rumah saja pun bosan, betul tak? Macam kita lah kena kurung kan. Okey, so kalau nak bawa boleh, tapi kita nombor satu kita elakkan kawasan yang sibuk. Kereta banyak, nanti ada bunyi horn lah apa tu akan menyebabkan kucing takut lah. So apa yang kita galakkan adalah mungkin kawasan taman, tempat yang luas, dan juga kalau dalam bangunan yang pet friendly punya kawasan. Itu yang kita rasa mungkin kita boleh consider. Betul. Kalau di sudut bawa kawasan-kawasan bising macam mana pula? Kucing ni dia okey ke takut?
Okey, dia bising macam orang lah kan. Kalau orang tua-tua kan boleh melatah kan. Orang muda pun boleh melatah. So, bila dengar bunyi yang kuat tu, pang! Kucing pun akan terkejut. Tapi apa yang kita risau adalah takut kucing tu terkejut dan juga lari. So kalau boleh kita elakkanlah. Lepas tu kalau terpaksa melalui jugalah kawasan tu. Contoh kalau nak balik kampung kan, bila nak pergi hentian rehat, kadang-kadang ada lori besar kan. So kita galakkan pakai carrier. Okey, pakai carrier. Kadang-kadang kucing nak pergi berak ke apa kan, make sure masuk dalam carrier. Jangan pegang. Sebab apa? Kalau pegang, kalau terlepas, jenuh. Mungkin you punya perjalanan 12 jam akan jadi 24 jam. Sebab apa? Nak kena tunggu, nak kena pujuk. Mungkin kucing akan masuk dalam hutan yang berdekatan. Susah gila nak pujuk. So kalau boleh berhati-hati. Kalau perlu tu kita elakkan. Kalau terpaksa kita ambil langkah keselamatan lah. Mungkin kalau tu pakai harness yang jenis kat badan ataupun buat dalam carrier. Ataupun dia terkejut di tengah dukun tu, dia gigit kita. Dia cakap nanti muka Mira yang cantik dah habis. Dah kena bayar RM5,000. Okey, cakap pasal tu doktor. Ini pengalaman peribadi saya lah. Saya pernah bawa kucing saya Pakrul pergi taman. Okeylah, pakailah harness tu. Jalan-jalan. Tiba-tiba dia boleh nak makan rumput-rumput, tumbuhan entah apa-apa kat tepi tu, doktor. Saya pun tarik dia, jangan makan. Kita tak tahu rumput tu rumput apa. Kenapa dia nak makan? Kadang-kadang kucing nak makan tau macam tu. Mungkinlah dia jemu makan ikan kita bagi kan. Jadi doktor macam mana? Okey, pada pendapat saya lah. Okey, sebenarnya kucing memerlukan fiber. And then apa yang saya boleh katakan, kucing ni sebenarnya bijak. Dia takkan makan kalau benda tu agak beracun. So cuma yang kita risau adalah kalau rumput tu yang diracun. So kalau bolehlah kita elakkanlah daripada kucing tu merayau tanah. Selain daripada tu, kita takut juga nanti dia akan dapat masalah cacing ataupun kutu. Itu yang kita risau. Langkah penjagaan. Baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan pada Dr. Azriza Ahmad. Terima kasih doktor. Dah habis saya cakap. Tapi dapat info banyak. Yang paling penting kepada anda semua yang nampak ada sangka-sangka kucing, jangan suka-suka buka. Kau tak jadi macam kami tadi. Tukar tajuk tau. Sebab terlepas. Kadang kucing dia tak sama kan. Okey, terima kasih dari sekali kepada semua tetamu yang datang. Ini kita dah pun sampai ke penghujung rancangan Semak Kopi O. Esok kita ada apa? Esok yang menarik. Macam kita tahu, kalau hari Khamis kita mesti nak masak. Kalau masak-masak ni, kita pas dekat Abejo lah. Abejo ada kerabu mie segera. Betul. Dan juga jangan lupa saksikan ulangan LKO di TV9 setiap Jumaat 1 dan Ahad jam 7.50 malam. Dan kita nak tutup dah. Kita punya rancangan kita. Terima kasih lagi sekali kepada tetamu dan juga kepada Elephant Furniture. Dan juga kucing-kucing yang datang pada hari ini. Terima kasih kepada tetamu yang menonton kami. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh,